3.979 KPM yang menerima penyaluran beras logistik dari Bulog. Bulog ini menyalurkan atas program daripada Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial ini membuat sebuah program atas instruksi dari Bapak Presiden. Nah, sekarang sudah ada beras untuk disalurkan kepada masyarakat sebanyak 73.000. Makanya kemarin waktu saya konferensi pers, kami juga sudah menganggarkan sebanyak 23.000 kepala keluarga untuk mendapatkan bansos. Bansos itu berupa bahan pokok yang akan kita berikan kepada masyarakat di luar daripada penerima ini. Di luar daripada penerima PKH, BSP, BPNT, kemudian bantuan UMKM, bantuan sosial pangan dan lain-lain. Di luar daripada ini, pemerintah Kabupaten Tua akan menyalurkan juga bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak tetapi tidak masuk dalam data ini, sehingga semuanya bisa diberikan bantuan dalam masa pandemi COVID seperti sekarang.